Banyak orang membutuhkan Yesus hari ini. Dan kita perlu menunjukkan kuasa Yesus, kasih Yesus yang betul-betul real. Salah satu ayat favorit dan panduan serta yang memotivasi di dalam pelayanan kesembuhan itu terdapat dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Ketahuilah bahwa setiap orang percaya, tentu ketika Bapak Ibu menyaksikan video ini, begitu banyak orang percaya. Dan bahkan tidak sedikit mereka yang menyerahkan hidupnya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Tuhan udah pesan di dalam Injil bahwa setiap orang yang percaya kepadanya menerima kuasa. Terlalu sering kita mendengar ayat ini, membaca, merenungkan. Namun izinkan demi kemurahan Tuhan Yesus, lewat video ini, Bapak Ibu sekalian tertantang untuk melakukannya dengan sebuah pengertian yang sederhana. Kiranya pengertian sederhana ini, yang praktis simpel ini, membuat kita untuk segera berani declare, mendemonstrasikan kuasa Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Nyatanya banyak mulut berkata aku percaya, tapi tindakannya sebetulnya, kalau mau jujur, ragu. Jangan-jangan nanti begini, nanti begitu. Biarlah ilustrasi singkat ini menolong Bapak Ibu sekalian, pemirsa terkasih, khususnya rekan-rekan orang percaya dan hamba-hamba Tuhan. Dunia sedang membutuhkan terang yang sesungguhnya. Dan saya yakin dan percaya, Yesus adalah terang yang sesungguhnya itu. Amin. Pastor akan mulai ilustrasinya supaya kita bisa betul-betul memahami prinsip tentang mendemonstrasikan kuasa yang Tuhan Yesus berikan. Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan ketika Anda, saudara-saudara sekalian, hendak pergi berbelanja dengan memiliki uang dan pergi belanja dengan tidak memiliki uang. Sambil pastor share ini, Bapak Ibu coba dengan ikut berpikir. Ada bedanya tidak ketika saudara-saudara pergi belanja ke minimarket dengan mengantongi uang, atau ke minimarket mau belanja tidak mengantongi uang? Bapak Ibu sudah bisa merasakan kira-kira sebuah perasaan percaya diri pergi membeli sesuatu, belanja, ada uang dan cukup untuk membayar di kasir belanjaan itu. Apakah Bapak Ibu bisa merasakan langkah-langkahmu optimis? Tidak ada keraguan karena selama produk yang kita cari ada di sana, kita bisa membeli dan membayarnya dan membawa pulang apa yang kita cari. Sepanjang perjalanan, jalan masuk dari tempat parkir, parkir sepeda motor, kita kunci, kita lepas helm,
kita optimis banget. Anda ikut merasakan? Kenapa? Karena pegang uang. Nah sebaliknya, tidak berlama-lama, kalau pergi belanja, tetapi kita tidak pegang uang, pesimis iya, jalannya loyo iya, berpikir banyak iya, bayarnya pakai apa? Apakah Bapak Ibu bisa ikut merasakan perasaan tidak pede itu? Mau pergi belanja, tidak mengantongi uang untuk membayar. Sebetulnya ada beberapa ilustrasi, tapi satu saja ini, kiranya saudara-saudara bisa memahami. Perasaan, situasi hati, optimisme, langkah-langkah, tujuan yang jelas, itu akan nyata saat kita memegang uang untuk membayar. Demikianlah, jikalau engkau percaya sungguh-sungguh bahwa saudara orang percaya sudah diberi kuasa. Kalau tadi Pastor kasih ilustrasi uang supaya Anda bisa mengerti. Ketika orang punya uang, dia akan optimis untuk belanja karena sanggup membayar. Ketika saudara percaya di mulutmu bahwa engkau adalah anak Tuhan yang dikasihinya, yang sudah diberi kuasa, itu bagus. Tetapi apakah engkau seoptimis, sebergairah waktu melangkah, waktu menghampiri pekerjaan Tuhan, waktu menjangkau jiwa-jiwa, waktu mendatangi orang sakit? Apakah Bapak Ibu bisa ikut membayangkan ketika kita yakin diberi kuasa oleh Tuhan, maka seharusnya kita seoptimis waktu kita pergi belanja dengan mengantongi uang. Seharusnya kita lebih euforia ketika melihat ada orang dirasuk roh jahat. Ini medannya, kuasa Tuhan yang diberikan kepadaku untuk didemonstrasikan. Ketika kita melihat orang sakit sekarat, apalagi kalau sakit non medis, ini sebetulnya arena di mana kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Karena kita yakin, keyakinan kita ini bukan hanya faktor kalimat atau permainan kata-kata, tetapi didorong hasrat, passion, semangat, keyakinan. Apalagi ya, punya kuasa bukan cuma sekedar di sini atau di sini, bukan juga di sini, tapi tindakan real. Dan setan yang membawa penyakit, membawa ikatan, kutuk, ketika melihat orang percaya datang dengan membawa kuasa dan optimis, percaya sungguh-sungguh, setan itu gemetar. Belum juga Anda doakan in Jesus name, setan itu sudah gemetar. Kira-kira ilustrasi ini, Pastor berdoa in Jesus name, semua seberapa pemirsa yang menyaksikan video ini, optimislah. Pekerjaan besar dari Tuhan menunggu di depan mata Anda. Tanggalkan segala keraguanmu, termasuk logikamu yang terlalu bermain. Tanggalkan semua itu. Karena dunia hari ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi dunia membutuhkan sebuah bukti nyata di mana orang percaya bisa mengalirkan kasih dan menghadirkan kuasa Yesus secara real dan nyata. Pastor ucapkan, setiap orang percaya diberi kuasa oleh Tuhan. Artinya apa?
selamat mengamalkan kuasa Tuhan bagi pekerjaannya. Sebab di tempat di mana Bapak Ibu berada, sebetulnya begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kuasa Tuhan di dalam pelayanan Bapak Ibu. Jangan takut hardik setan. Setan pergi dari orang itu dalam nama Yesus. Jangan ragu tumpangkan tangan di jalan, di rumah sakit, di rumah kerabat Anda ada yang sakit. Jangan ragu tumpang tangan. Tidak cuma sekedar semangat, semangat 45, tapi dengan sebuah dasar yang lahir, keyakinan. Waktu saya tumpang tangan, ini bukan tangan saya yang biasa, tapi tangan anak Tuhan yang diurapi oleh Tuhan Yesus. Ada kuasa. Dan waktu engkau tumpang tangan, engkau serukan dalam nama Yesus, maka kuasa itu akan boom. Dan lihat, mungkin pengalaman-pengalaman orang kita lain ini berbeda-beda, namun satu hal yang pasti, setiap kali engkau lakukan praktekkan iman yang Pastor ajarkan dengan tadi dorongan ilustrasi ini, optimis, yakin, percaya, lakukan, orang-orang yang Bapak Ibu layani, apapun keadaannya, apapun pergumulannya, demi kasih Yesus dan kuasa namanya tidak pernah berubah, orang itu pasti mengalami sesuatu. Sesuatu pasti terjadi saat orang percaya mulai berdoa. Selamat menunaikan pekerjaan Tuhan, selamat mengamalkan kuasa Tuhan, dan selamat menjadi pelaku firman Tuhan, anak Tuhan yang berkuasa. Lega banget bisa share ini. Pastor punya harapan besar. Ketika ada 10 orang saja menangkap rema ini, lalu setelah nonton video ini, buru-buru mulai berdoa, Tuhan, di mana pelayanan, di mana jiwa, tetanggamu sakit, turun ke sana. Ada orang yang butuh pelayanan, datang ke sana. Hari ini, berbondong-bondong orang datang rindu melihat kuasa Yesus menghampiri pelayanan ini. Tuhan yang berjanji, apa yang kau tabur, pasti kau tuai. Beberapa tahun lalu, Pastor menabur doa, mencari jiwa untuk didoakan. Orang-orang menolak, orang-orang punya agama katanya, udah punya gereja katanya, gak butuh bisa doa sendiri katanya. Tapi saya tidak jemu-jemu terus mencari orang mau didoakan. Hari ini, apa yang saya tabur, Tuhan tidak dusta. Saya tuai orang-orang dari berbagai penjuru kota datang memberi diri dan minta untuk didoakan. Terus sang Bapak Ibu, baik form doa, Pastor ada di suasana form doa ini waktu buat video, maupun juga secara ketika ketemu di jalan atau berpapasan atau video-video naik atas dasar kemanusiaan, tidak tega, tidak sampai hati. Bapak Ibu, ini bukannya habis, ini semakin banyak. Katakan Pastor melayani beberapa keluarga, ini bersaksi pulih sembuh mengalami hal yang baik dari kasih Yesus semakin banyak. Dan saya sadar betul, saya tidak mampu untuk memenangkan Indonesia. Maka kiranya saya share ini, bagaimana dan prinsip-prinsip apa secara praktis yang saya lakukan ini. Kalau ada 10 orang saja yang termotivasi dan berkata, Tuhan, saya mau kotaku akan terjadi revival. Nama Yesus ditinggikan dan banyak orang-orang sakit akan menerima kesembuhannya. In Jesus name. Sehingga harapan Pastor setelah video ini naik, banyak orang percaya kus hamba Tuhan bangkit, 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 bangkit. Sehingga kita bisa BBT bagi-bagi tugas. Kenapa? Ini sangat penting dan mendesak. Karena hampir dari berbagai kota semua minta pelayani satu tempat di sini, Bapak Ibu. Pastor manusia biasa punya keterbatasan. Saya nggak mau serakah, nggak mau egois. Saya mau saudara-saudara semua melayani maksimal. Dan jangan pernah takut
Ini closing statement pastor dalam video ini. Jangan pernah takut melayani Tuhan dan jangan pernah kekurangan. Hari ini saya betul sepenuh waktu, tapi saya hidup dalam kasih karunia-Nya. Tuhan punya cara dari surga untuk mensupport pekerjaan-Nya. Bagian kita, lakukanlah firman Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Wow! Setelah ini pastor akan melihat, mendengar di akun-akun channel akan lahir hamba Tuhan yang bawa kuasa Tuhan luar biasa. Wow! Bahkan nanti ketika engkau berjalan saja, bayanganmu kena orang sakit dan orang sakit bisa sembuh. Kok bisa? Karena Bible di Kisah Rasul sudah mencatat pernah terjadi. Siapapun dia yang pernah melakukan di dalam Bible, itu juga manusia biasa. Bahkan Elia juga manusia biasa. Artinya saudara juga manusia biasa. Tapi ketika kita punya iman yang luar biasa, maka sesuatu yang tidak biasa pun itu dapat terjadi, bergerak, terlaksana oleh karena iman. Selamat melayani Raja segala raja dan selamat menuai jutaan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Sebuah kehormatan pastor bisa share video ini. Tolong ketika saudara-saudara punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa, silahkan kasih komentar. Atau juga saudara-saudara bisa melengkapi, dan saudara-saudara silahkan juga di re-upload video ini dan tambahkan dengan ayat-ayat firman yang memberkati saudara-saudara, biarlah pesan ini menjadi pesan berantai sehingga seluruh orang percaya, dan kalau terlibat dalam pelayanan gereja, seluruh gereja yang dia layani itu bangkit bersama-sama untuk menyatakan firman Tuhan dengan penuh keajaiban, kelepasan, keselamatan, kedamaian, dan kesembuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Pastor Andy mendoakan seluruh pemirsa ini tidak takut, karena engkau percaya sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Tidak ragu, karena engkau yakin kuasa itu sudah tinggal dalam hidupmu. Tinggal kita menjalankan dengan setia. Sola fide, hiduplah oleh iman, karena Tuhan itu Immanuel, Tuhan serta kita sampai selama-lamanya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayat 10. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28.